Baik kawan-kawan dimanapun kalian berada, kembali bersama gue Billy Samuel di channel YouTube Extreme Motorsport Bro. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dari Tuhan dalam menghadapi masa pandemik ini. Pada video kali ini gue akan memberitahu kepada kalian bahwa Knalpot Pro Speed mengeluarkan varian Knalpot Racing terbaru, yaitu bertipe Python Series. Berikut spoiler breaknya bro, sikat. Baik, tadi merupakan spoiler break dari Knalpot Python Series by Pro Speed Bro di Yamaha R25. Dan sempat bicara juga sama yang bos besar dari Pro Speed. Beliau mengatakan bahwa inspirasi awal dari dia memproduksi Knalpot ini adalah karena yang pertama dia sering nonton Moto2 Bro. Nah, setelah itu terciptalah Knalpot Python Series dari Pro Speed. Dan ngomong-ngomong tentang bahan ya, header sama midpipe-nya itu berbahan dasar stainless steel dengan tipe 304L bro. Dan pada bagian muffler-nya, beliau menggunakan masih stainless juga, tapi di finishing dengan sandblasting. Dan pada bagian end cap menggunakan aluminium yang di finishing dengan CNC bro. Dan untuk menambah kesan dan aksen sportinya, beliau juga menambah honeycomb di bagian apa ini, dalam end capnya ini bro. Jadi dalam itu ada honeycombnya lagi, dan itu membuat penampakan knalpot Pro Speed ini tuh jadi kelihatan keren banget bro. Oke, langsung aja ya kita dengar seberapa bagus suara dihasilkan dari knalpot Python series ini bro. Sikat. Baik bro, kita akan langsung ngetes aja seberapa besar decibel meter yang dihasilkan dari knalpot Python series by Pro Speed bersama dengan Bang Dadam. Silakan bang, sikat. Untuk kondisi idle, dB yang dihasilkan adalah sekitar 89-90 bro ya. Silakan bang. Baik, maksimalnya sudah. Baik, maksimal yang dihasilkan dari knalpot Python series adalah 113,6 decibel meter ya bro. Baik, thank you kawan. Baik, tadi merupakan video mereview serta mengetahui seberapa besar decibel meter yang dihasilkan dari knalpot Python series by Pro Speed di Yamaha R25 bro. Jadi bagi kalian yang mendapatkan knalpot racing ini, tentunya bisa kalian dapatkan di Tokopedia, Bukalapak, di Instagram Extreme Motorsport juga ada bro. Dan bagi kalian yang mau pasang, langsung datang aja ke bengkel kami di Ruko Angke Square, Blok B nomor 18 dan 19. Bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, silakan bro ditekan tombol like-nya. Dan jika kalian ada pertanyaan mengenai knalpot Python series ini, turunkan pertanyaan kalian di komentar kolom YouTube kami bro. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan bro di subscribe. Dukung channel ini, mengingat channel ini masih kecil. Segala dukungan kalian tentunya sangat berarti untuk kami. Berikan ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga tahu bahwa knalpot Pro Speed mengeluarkan tipe Python series terbaru bro, untuk motor-motor kesayangan mereka. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Billy Samuel izin pamit undur diri. Atas nama Extreme, saya mengucapkan terima kasih bosku.